Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Algini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Alina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga seperti biasa kalian sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan bahas lagi nih guys ya, di mana terkait tutorial atau review aplikasi, di mana kali ini tentu cara pinjol lagi guys ya, cara mendapatkan uang secara online. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang ingin tahu aplikasi review apa aja melalui pinjol atau pinjaman online, kalian dapat melihat cek di video-video saya sebelumnya guys ya. Oke, di kali ini aplikasi ini adalah limitnya 10 juta guys ya, lumayan. Dan juga di sekali ini kita akan memberikan trik dimana semoga aja outol tidak outol guys ya, dimana work. Jadi kita meminjamnya jam berapa dan jam berapa saja agar di ACC oleh pihak pinjol aplikasi ini guys ya. Oke, bagaimana tutorialnya? Kalau sudah penasaran, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat terus guys ya untuk share terkait review aplikasi tutorial, terutama ya pinjol ini guys ya, atau aplikasi pinjaman uang secara online guys ya. Oke, bagaimana tutorialnya, langsung saja cekicus. Oke guys ya, aplikasinya adalah seperti ini guys ya, bisa kita lihat di tampilan awal memiliki latar belakangnya putih dan juga memiliki icon terdapat warna-warni guys ya, yang dimana ini adalah RP, di tengah-tengahnya RP logo hijau. Nama aplikasinya adalah Boom Matahari guys ya. Seperti biasa, untuk aplikasinya kalian dapat unduh saja di link deskripsi, ataupun jika kalian ingin mencari di Play Store pun bisa, bahkan di Google pun bisa dengan mengetikkan Bunga Matahari APK guys ya. Selanjutnya, jika sudah berada di halaman awal atau di berandanya guys ya, jadi tampilan seperti ini, bisa kita lihat Bunga Matahari berwarna hijau dan kuning, bantuan terdapat, dan juga klik untuk masuk, kita pun dapat memperbarunya guys ya. Kita lihat di sini pinjaman pertamanya RP 10 juta guys ya. Dan juga di sini terdapat pin tenor, tenornya 75 hari dan juga 90 hari guys ya. Di sini dapat kita centang, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian otorisasi. Jika sudah, langsung saja kita pergi ke pinjaman. Namun tidak hanya itu, di sini terdapat nomor telepon CS atau customer service guys ya. Nomornya adalah 0821-8761-6963 guys ya. Oke, jika sudah seperti ini, seperti biasa kita masuk dulu guys ya. Kita login, masukkan nomor HP dan informasi lainnya guys ya. Nah, kita dialihkan seperti ini. Kita isi dulu nomor HP kita dan jika sudah kita verifikasi melalui aplikasi ini melalui SMS guys ya. Sudah, langsung aja kita pendaftaran baru atau login guys ya. Sudah, maka dialihkan seperti ini, terdapat autentifikasi informasi guys ya, dari informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, informasi bank guys ya, informasi dasar, syarat dan ketentuan tentang informasi yang Anda isi. Ketik untuk melihat contoh gambar. Nah, jadi terdapat mengklik untuk melihat contoh gambar KTP-nya guys ya. Seperti biasa, kita foto dulu KTP kita, pastikan kita punya KTP guys ya, dan sudah 18 plus umur kita. Sini kita harus wajibkan mengisi nama depan, nama belakang, nik KTP, jenis kelamin, umur dan yang lainnya guys ya. Kalian isi sendiri sesuai yang kalian miliki guys ya.
Sudah di sini pun terdapat informasi tambahan, yang dimana terkait pendidikan, pekerjaan, email, alamat sesuai KK dan alamat lengkap domisili kita, guys ya. Kita isi sesuai kita, pendidikan kita mau SMP, SMA, SMK terutama, dan juga pekerjaan di mana kita isi dengan benar, email pun kita benar agar dapat verifikasi yang lainnya, dan alamat sesuai KK jangan lupa, guys ya. Dan jika sudah seperti ini kita balik, maka kita dapat penggunaan aplikasi ini diharuskan memberikan otorisasi untuk kamera, data buku, kontak telepon, otoritas penyimpanan, mengumpulkan dan mengunggah beberapa informasi pribadi termasuk data buku, kontak telepon untuk menghindari risiko penipuan dan risiko lain-lainnya. Kami berjanji tidak akan memberikan data ke pihak ketiga, menjual, menyewa, membagikan atau memperdagangkan informasi pribadi Anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga privasi pengguna. Nah, sini notifikasi sudah kita baca, jadi jika kita sudah ngirim foto KTP, insya Allah melalui aplikasi ini diamankan, guys ya. Tentu sudah aman, pokoknya recommended sekali, guys ya. Jika sudah login dan yang lainnya, langsung saja kalian pinjamkan limitnya, terutama RP 10 juta, guys ya. Tendernya dapat kalian pilih dari 75 hari maupun 90 hari. Dan juga untuk tipsnya bagaimana? Nah, tipsnya ini kalian ajukan dari jam 7 sampai jam 3 lagi, guys ya. Yang mana itu jam-jam orang lagi kerja, aplikasi ini lagi kerja, guys ya. Di mana akan dipantau melalui customer service dan lainnya. Oke, guys ya, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga semoga kalian selalu sehat-sehat bahagia, dapat meminjamkan uang secara online melalui aplikasi ini dan juga melalui channel ini yang dimana selalu meng-share terkait pinjol atau pinjaman uang secara online tanpa ribet, dan semoga langsung cair, cepat cair dalam hitungan jam maupun hari, guys ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nanya baik nih, nama umur aku berapa? Semuanya berapa kira-kira? Perkiraan. Ini 3 ya. Udah tua ya? Ya sekitar segitulah, 2-3. Ya tapi aku juga sih segitu sih enggak mau umur segitu. Tapi ada yang umur yang aku pengen mau. Seumur hidup.